Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Nurul Iman. Saat ini aku sedang berada di Saizeria ya. Kita mau cari makan malam. Iwe. Oh, how? Sisi. Kenapa aku suka banget ke Saizeria guys? Selain menunya itu yang sangat banyak, porsinya juga pas ya. Jadi nggak terlalu banyak juga nggak sedikit. Jadi jika kalian ingin menikmati beberapa macam menu, bisa mencoba yang lain. Kalau di sini, kalau di Saizeria tuh menu pilihannya banyak banget dan aku bingung ya guys mau pilih apa. Ini yang appetizer platter ini sudah ada sosis, ada sosisnya, ada udang, ada apa ini sayap ayam dan juga dada. Terus ini juga ada berbagai macam kayak salad-salad gitu, bayam, ada bayam panggang lah, terus rigatoni. Aku bingung ini sekarang mau makan apa ya, pengennya makan yang anget-anget kayaknya hari ini, kayak makan salad ya. Salad yang mana yang belum pernah aku coba ya, bukan salad, spaghetti. Ini aku sudah pernah coba yang ini. Semuanya menunya aku sudah hampir semuanya sudah coba ini. Terus kayak apa stik daging sapi, stik kambing, stik ikan. Grilled lamb rock ini apa ini daging kambing. Tapi waktu itu tuh daging kambingnya belum matang, jadi kayak gimana, aduh serem. Ini apa ya ini? Oh, lemon ice cream. Italian strawberry dan yogurt gelato, kayaknya mantap banget ini. Cool, mau dingin ini bu, cuci mulut. Aduh, sekarang aku bingung ini malamnya mau. Ini guys, pesanan kita sudah datang, appetizer platter dan juga sup ya. Jadi makan malamnya tuh cukup ini yang simple saja. Seperti biasa ya guys, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini supnya tuh benar-benar enak banget. Enak loh guys. Sudah banget. Apa ini dessert platternya itu nih? Terdiri dari dua udang, sayap ayam, dada ayam dan cumi yang pakai plate, yang pakai biar enggak tembaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini daging ayamnya benar-benar gurih banget ya. Bumbunya itu bisa benar-benar merasuk ke dalam daging ini, gurih. Rasa banget gurihnya. Dan ini juga ada udang. Dan